Assalamualaikum Mas Bro. Kali ini saya akan membagikan video review power 10 ampere kecil Mas Bro. Ini harganya berapa? Simak video ini sampai selesai Mas Bro ya. Oke, dalamnya apa saja ini? Saya buka dulu untuk tampilan depan seperti ini Mas Bro ya. Ini dua channel, channel A dan channel B. Oke, dalamnya saya buka. Ya, ini sudah saya buka, Mas Bro. 10 ampere kecil CT 42. Ini trafo biasa merek Nakamura, Mas Bro ya. Harganya sekitar 150-an. Elko menggunakan Elko biasa juga, Nichicon 10.000 mikro 100 volt. Kemudian drivernya ini MCR DV2. Ini sebenarnya nggak cocok ditaruh di sini Mas Bro, driver dua-duanya ini, karena ini driver untuk power besar ya, 10 ampere besar ke atas lah. Ini cocoknya dua-duanya ini ya. Ini maksimal CT 65, bisa pesan juga di saya, ini rakitan Mas Bro ya. Ini maksimal 55 VAC untuk low bisa, mid bisa. Kalau ini untuk power supply-nya ya. Oke, seperti ini tampilan belakang. Saya putar belakang seperti ini Mas Bro. Ini ke speakernya ya. Ini bidding post-nya, kemudian di sini ada soket RCA dan Canon sini. Oke, seperti ini Mas Bro. Untuk harga power seperti ini 1 jutaan Mas Bro ya. 1 jutaan dapat power 10 ampere kecil, bisa handle speaker 12 in kali 4. Kiri 2, kanan 2. Lebih murah lagi bisa Mas Bro. Drivernya ini diganti SOCL 506, bisa juga request seperti itu. Request seperti ini pun juga bisa. Kalau SOCL 506 harganya bisa sampai 800-an Mas Bro. Ya sekitar itu Mas Bro ya, untuk power 10 ampere kecil. Oke, kita cek sound powernya. Oke Mas Bro, ini sudah saya play ya. Portnya kita buka. This is APK Team Official from DJ Bima Marvin. Mas Bro ya, cek soundnya. Monggo dipesan bisa ya. Oke, sekian. Assalamualaikum.